Terhadap dugaan kasus penculikan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, dan saat ini terhadap pelapor sudah diamankan dan selanjutnya dilakukan observasi di Rumah Sakit Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan karena diduga perilaku dari terlapor ini terlihat tidak normal.